Seorang wisatawan nyaris meregang nyawa saat asik berenang di Pantai Air Manis, Kota Padang, Kamis kemarin. Bocah 11 tahun tersebut terseret gelombang laut sejauh 1 km. Tiga rekan korban yang juga ada di lokasi pun langsung meminta tolong penjaga pantai. Peristiwa ini sempat menghebohkan para wisatawan lainnya. Besarnya gelombang laut sempat menyulitkan tim SAR, namun korban akhirnya berhasil diselamatkan warga dan petugas SAR Kota Padang. Ya, berenang atau gimana? Ya, bisa berenang. Bisa berenang ya? Iya. Harusnya deras? Harus besar, harus deras, Bang. Baru sekali ini sih? Kalau saya sekali ini, Bang. Yang teman itu baru kali ini? Dua kali, Bang. Itu berenangnya jauh ke tengah atau gimana? Berenang nggak terlalu jauh, Bang. Harus deras. Korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat sambil menunggu kehadiran kedua orang tua korban. Pasalnya saat berenang di pantai yang terkenal dengan legenda Malin Kundang itu ia hanya bersama teman-temannya. Rio Mai Putra melaporkan untuk NET.